Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farin dalam Berita Semasa. Keputusan mengenai kaedah dan mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar akan diputuskan Jemaah Menteri pada mesyuarat Kabinet Rabu depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kertas memorandum Jemaah Menteri berkenaan mekanisme penyasaran semula subsidi itu telah diedarkan semalam. Menurut Rafizi, kerajaan akan cuba memastikan penyasaran semula subsidi itu benar-benar bersasar dan berbaloi kepada kumpulan yang layak menerimanya. Beliau menjangkakan penyasaran subsidi bersasar akan bermula pada suku kedua tahun ini mengambil kira tempoh pendaftaran padu yang akan tamat pada Mac ini. Menurutnya, sebanyak 1.63 juta rakyat Malaysia termasuk golongan muda berusia bawah 18 tahun telah mendaftar dalam padu dengan Putrajaya mencatatkan pendaftaran tertinggi berbanding negeri-negeri. Satu rangka mayat ditemukan di sebuah rumah terbiar di Batu Tujuh Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Ujian DNA akan dilakukan bagi mengenal pasti sama ada rangka itu milik seorang ibu tunggal, Mira Sharmila Samsusah, 32 tahun yang hilang Disember lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamruzaman Mamat berkata rangka mayat itu ditemukan petang semalam selepas dibawa oleh suspek ke lokasi kejadian. Rangka mayat itu dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk ujian DNA. Turut ditemui lokasi kejadian adalah pakaian. 14 Disember lalu, ibu tunggal dua anak itu gagal dihubungi selepas hilang keluar rumah menaiki kereta teman lakinya pukul 11.50 malam. Wanita itu kemudiannya gagal dihubungi sehingga kini. 4,026 pendatang tanpa izin parti ditahan menerusi 870 operasi penguakasan imigresen di seluruh negara. Angka itu dicatat hanya dalam tempoh 18 hari tahun ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Uslin Yusof berkata dalam tempoh sama, pihaknya juga memeriksa sejumlah 9,169 warga asing. 1,497 parti diusir pulang ke negara masing-masing serta 42 majikan ditahan kerana menggajikan parti. Majikan yang menggajikan parti boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Imigresen termasuk mengikut Akta Anti Pemerdekaan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atipsum 2007. Dalam serbuan terbaru semalam, Imigresen bersama beberapa agensi lain menggempur Pangsapuri Baiduri, Taman Tasik Kesuma di Berendang dan menahan 561 parti. Lokasi terbabit antara 220 hotspot parti dalam radar Imigresen. 3,480 kilogram minyak masak paket sekilogram bersubsidi bernilai hampir RM9,000 disita dalam serbuan di sebuah pasaraya dekat Sungai Jawi. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata ia dipercayai dijual kepada warga asing dengan harga lebih tinggi. Serbuan hasil isikan punguk kuasa sejak seminggu lalu. Pemilik premis merupakan warga tempatan berusia lingkungan 30-an. Dia dipercayai mendapatkan bekalan minyak dari pembekal tempatan sekitar negeri. Premis berkenaan memiliki lesen ucip minyak dengan had simpanan sebenar untuk 1,000 kilogram sahaja. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sedikit laporan sukan dan ini perkembangan Piala Negara-Negara Afrika. Penyerang Mesir Mohamed Salah bakal terlepas dua perlawanan selepas mengalami cederaan hamstring semasa seri dua sama dengan Ghana Khamis lalu. Perkara tersebut disahkan Persatuan Bola Sepak Mesir EFA. Pada perlawanan mentang Ghana, Salah terpaksa dikeluarkan pada separuh masa pertama akibat kecederaan hamstring. Terdahulu, Doktor Perubatan Mesir Muhammad Abu El-Ela berkata Salah pada mulanya mahu meneruskan perlawanan namun minta untuk dikeluarkan setelah mengalami kesakitan. Sementara itu, pengurus Liverpool juga Klopp mencadangkan Salah untuk meninggalkan kem Mesir dan balik ke pangkuan kelabnya. Klopp mendakwa kecederaan Salah berkemungkinan serius. Kehilangan Salah bakal menjadi tamparan hebat kepada Mesir yang memulakan kempen mereka dengan hambar di Ivory Coast. Berita semasa berakhir sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.